Dengan yang bahagia Ustazah Halimah Ali Drus InsyaAllah kita nak bicarakan tentang satu tajuk ni Penting sangat ni Sifat lembut dalam rumah tangga Dan kita mempunyai seorang Ustazah yang sangat lemah lembut Masya Allah Saya sangat berharap tu hari ini, saya pun boleh menjadi selembut Ustazah Apa pun uh, Selamat datang Ustazah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Dan uh, bercakap tentang lembut ni Ustazah Rasulullah sendiri orangnya sangat lemah lembut Ustazah Betul ya? betul Maksudnya macam mana Ustazah kita uh, nak menjadikan rumah tangga Dibina dengan sifat lemah lembut ni tak ada garang-garang sebab kadang, kadang bila kata suami suami dia kena ada sifat tegas garang hmm. kata kadang, kadang ada isteri ada queen control ustazah dia punya kod angkutnya bagaimana ya ustazah kita nak memastikan dalam kehidupan rumah tangga kita kita elakkan daripada perkara, -perkara ini ustazah okay. Sebelum kita masuk dalam rumah tangga ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah sadri Wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah Suriku sekalian yang saya muliakan Sifat lemah lembut itu sendiri yeah. Adalah merupakan sifat yang sangat Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ia adalah merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bahkan kalau saya boleh katakan ini bahwa ini salah satu dari sifat termulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah seorang yang ibadahnya luar biasa. Salatnya sangat khusyuk, sedekahnya sangat banyak. Nabi Muhammad Alaihissalam, orang yang jihadnya sangat kuat. Nabi Muhammad hajinya sangat baik, umrohnya sangat baik, dikirnya, qurannya, segala macamnya semuanya sangat baik-baik. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dari akhlaknya wa innaka la'ala khulukin alim sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia kemudian Allah SWT menceritakan tentang Nabi Muhammad bukan dari ibadah-ibadahnya akan tapi yang Allah ceritakan tentang Nabi kita Muhammad alaihi dari kasih sayangnya dari kelembutannya kata Allah dalam Al-Quran laqadja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, dari manusia. Bagaimana sifatnya? Azizun alihima'an itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Berat hatinya melihat penderitaan kalian. Itu dari kelemah lembutannya Nabi. Nabi merasa berat kalau ada orang lain tertimpa kesulitan. Azizun alihima'an itu harisun alikum. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Tidak ada hatinya menginginkan keburukan terhadap siapapun. Hmm. Tidak ada dalam dirinya keinginan buruk, baik itu mendoakan buruk ataupun ber, apalagi berbuat buruk terhadap siapapun. Harisun alikum sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mukmini ra'uf rahim dan terhadap orang mukmin beliau rouf sangat pengasih, rahim sangat penyayang. Subhanallah. Dari sekian banyak sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad alaihi salam yang Allah sebutkan adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bukankah itu semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi orang-orang yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan itu memang ditegaskan secara tegas oleh baginda kita Nabi Muhammad alaihi salam dalam hadisnya Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka taala. Orang-orang yang Um, memiliki hati yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang akan dikasihi dan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard kata Nabi Muhammad irhamukum man sama. Sayang yang di bumi, lemah lembutlah kepada yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. akan berlemah lembut terhadapmu. Jadi memang kasih sayang itu adalah sesuatu hal, lemah lembut adalah suatu hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Swt dan merupakan salah satu sifat yang sangat sangat terpuji mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai lemah lembutan seperti ini dikaruni kasih sayang yang seperti ini InsyaAllah amin ya robbal alamin dan dalam konteks uh, antar pasangan mm -hmm. baik suami ataupun istri ini kedua-duanya sama-sama diperintahkan. Seorang istri diperintahkan untuk berlemah lembut terhadap suaminya, pun seorang suami diperintahkan untuk lemah lembut terhadap istrinya. Katanya Nabi Muhammad SAW "Ahsanukum, ahsanukum li ahli, wa ana ahsanukum li ahli." Kata Nabi yang terbaik keimanannya di antara kalian kaum laki-laki adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Dan aku kata Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istriku. Dan memang betul. Siapa yang lebih baik dalam memperlakukan istrinya dibandingkan baginda kita, Nabi Muhammad Alaihissalam? Lemah lembut yang luar biasa, nomor satu. Beliau salam pernah satu ketika, kata Sayyidah Aisyah, "Nabi pulang malam dan sudah berkata kepadaku, kata beliau, 'Wahai Aisyah, aku malam ini akan pulang malam.' Kata Sayyidah Aisyah, 'Lebih baik ya Rasulullah?' Dan karena beliau ingin menjadi seorang istri yang soleha, menunggu suaminya sampai dengan pulang, jadi Sayyidah Aisyah pun dengan..." Mengantuk, tetap ditunggu juga. Tetap ditunggu, Rasulullah Alaihi Salam. Sampai datangnya, beliau berharap Nabi datang dalam keadaan terjaga. Akhirnya, kemudian karena rasakan ngantuk yang luar biasa, Sayyidah Aisyah kemudian tidak tahan lagi matanya. Beliau kemudian menyeret tempat tidurnya yang sebenarnya hanya Lihaf sih mm -hmm. hanya e, usang. Beliau kemudian seret tempat tidurnya tersebut, Lihafnya selimutnya di dekat pintu masuk, pintu masuk rumah agar dengan tujuan kalau Nabi nanti mengetuk pintu dia akan segera terbangun karena dia ada di situ, ada di bawah situ. Subhanallah tidak seberapa lama Nabi kemudian datang dan Sayyidah Aisyah baru saja terlelap. Kabarnya tidur paling nyenyak memang saat baru terlelap. Jadi di saat Nabi datang Nabi kemudian ketuk pintu memanggil dengan panggilan kesayangan. Tetap walaupun jam sudah larut malam, beliau tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Humairah Subhanallah. Subhanallah ini memang kasih sayang dan kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi uh, Sayyida Aisyah kemudian tidak terbangun karena memang sedang baru saja terlelap. Nabi ulangi kembali, ketuk lagi lebih keras dan memanggil lebih keras, namun tetap dengan panggilan kesayangan. Assalamualaikum ya Humaira. Gitu. Subhanallah kabarnya Nabi itu setiap kali Masuk rumah, beliau selalu menggosok giginya terlebih dahulu. Ini dari kelemah lembutannya Rasulullah Alaihissalam. Ketika ditanya, "Kenapa begitu ya, Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Aku senang jika mulut istriku berbau wangi, jadi aku pun mau berbuat seperti itu juga." Beliau menjaga sekali hak istrinya, jangan sampai melihat atau mencium bau yang kurang sedap dari mulut beliau, subhanallah. Padahal segitunya, mulut beliau sudah sangat wangi. Bagaimana pula dengan kita yang seringkali tidak ah sudah ini kan kita sudah tidak lagi bermain hal-hal yang seperti itu terkadang kita remehkan pasangan kita begitu saja akhirnya kemudian ketuk pintu yang kedua kali Sayyidah Aisyah tidak terbangun juga Nabi kemudian mengetuk pintu lebih keras lagi tiga kali tapi tetap dengan panggilan kesayangan dan tidak dengan suara yang kasar Assalamualaikum ya Humayro Subhanallah Sayyidah Aisyah tidak terbangun apa yang kemudian dipikirkan Nabi Mungkin istriku lelah, mungkin istriku capek, mungkin istriku sebelumnya telah menungguku, namun dia sekarang sedang mengantuk yang luar biasa. Mungkin, mungkin, ya, Tami Sumin Ikhwanikum, sebab ini Kata Nabi, kita kalau ada orang berbuat kesalahan, kita harus cari 70 alasan yang dapat membenarkan tindakannya. 70, 70 alasan, oh kata Allah. Nabi Muhammad. Failam tajid, fala taluman, Kalau kamu sampai tidak mendapatkan 70 alasan, atau kamu sudah menyusun 70 alasan, dia tetap salah juga. Tidak ada alasan yang membenarkan dia Jangan salahkan siapa-siapa Kecuali dirimu sendiri Yang tidak pandai memberi alasan Yang tidak pandai mencari udur untuk orang lain Nabi kemudian berpikir seperti itu Sehingga beliau kemudian membentangkan Ridah beliau, surban hmm. beliau Di depan pintu rumahnya Nabi pun kemudian memilih untuk tidur di depan pintu rumah beliau sendiri Karena kasih sayangnya kepada istrinya Luar biasa itu ya Padahal kalau dilihat dari atas hmm. Dilihat dari atas di center dari atas sebenarnya mereka tidur bersebelahan hanya dipisahkan di, dengan pintu. pintu yang satu berbuat itu karena menghormati suaminya yang suami berbuat itu karena menghormati istrinya Allah Allah. suami istri yang yang satu berbuat seperti itu karena kasih sayang terhadap suaminya yang satu berbuat seperti itu karena kasih sayang terhadap istrinya luar biasa indahnya dan kalau saya pikir pikir itu kan rumah sebelahnya Syeda Aisyah juga rumah istri istri nabi yang lain Bagaimana nabi dapat menjaga perasaan istrinya dengan bisa saja, kalau orang yang tidak main di kasih sayang, tidak main di kelembutan ketika berbuat, nabi bisa saja rumah sebelah istri saya juga kok, saya ketuk pintu, saya tidur aja di rumah sebelah, di rumah saya juga, nanti besok pagi tinggal bilang Aisyah, kamu tadi malam sudah saya ketuk pintu, kamu tidak ketuk pintunya, hmm. saya ketuk rumah. Uh, Maimuna atau Saudah atau Hafsa atau yang lain, hmm. kemudian mereka Membukakan, jadi saya tidur di rumah sana Bisa saja, tapi itu tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW, karena memang hmm. Min syiddat rahmatih Dari besarnya rahmat Dan kasih sayang, kelembutan yang ada dalam diri Baginda kita Nabi besar Muhammad SAW hmm. it, Dan itu yang, yang uh, Diharapkan ada Di hati umatnya Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kita cari kasih sayang itu sekarang dalam diri kita. Kita cari cinta, kita kelembutan, kita terhadap suami kita. Bagaimana setiap kali kita berbicara, kita berpikir, "Ini suami saya." E, akan menerima ini dengan cara seperti apa kata-kata ini kita pikirkan dulu kita pikirkan saat kita mau berbicara bahkan dengan anak-anak kita kita pikirkan reaksinya hasilnya akan masuk ke hati anak kita akan seperti apa dengan kelembutan kita dapat berpikir ini gini sebab Nabi Muhammad alaihi salam memberikan kepada kita e, trik untuk e, resep mm -hmm. gitu ya Uh, cara metode untuk kita bisa berbicara dengan setiap orang dengan cara-cara yang baik kata Nabi Muhammad kaliminas ala geder ukulihim berbicaralah dengan setiap orang seukuran dengan uh, cara berpikir mereka kemampuan mereka kemampuan mereka dan ini yang banyak uh, menjadikan miskomunikasi antar sesama karena tidak melaksanakan hadis ini ya jadi suami selalunya berkata kepada istrinya kenapa kamu tidak mengerti saya mm -hmm. saya adalah suamimu kamu harus taat kepada saya. Kamu tidak bermanfaat, ibadah apapun, kalau kamu tidak taat sama saya. Akhirnya, melahirkan pribadi-pribadi yang arogan, hmm. yang kasar, yang keras terhadap istrinya, yang maunya hanya dipatuhi, tidak pernah mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh uh, istrinya. Istrinya kemudian melakukan segala sesuatunya dengan tertekan, dengan terpaksa, hmm. yang akhirnya kemudian kering rumah tangganya hampa kehidupannya karena emang yang bisa menghiasi rumah tangga kita bahkan menghiasi dunia adalah cinta dan kasih sayang kalau hmm. sudah itu hilang maka sudah tidak ada lagi nikmatnya hidup di atas muka bumi ini begitu dan uh, kita minta kepada Allah swt mudah-mudahan Allah karuniakan insya Allah si sayang yang hmm. ada dalam uh, hati kita ini jadi kita berbicara sama setiap orang sesuai dengan kita bayangkan gitu kalau suami kita kalau saya jadi dia. Yeah. Artinya kira-kira akan mendengarkan bahasa ini dengan cara yang seperti apa? Dan suami juga diharapkan seperti itu. Berpikir gitu kan, mm -hmm. kalau saya jadi dia. Dia sudah lelah, dia sudah begini, dia sudah begitu. Kira-kira akan yang yeah. seperti apa? Kadang-kadang Ustazah, orang fikir kata bersyukurlah uh, kalau dapat suami yang memang lemah lembut, yang ialah memperbuatakan begitu. Tapi kalau ada yang kontra macam ustaz katanya tadi jenis yang ergen. Bagaimana nak berdepan dengan situasi tersebut uh, dengan sifat yang lemah lembut juga ustaz. Iya, begini ya. Uh, uh, tabiat perangai akhlak itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Jadi tidak ada ceritanya uh, rahmat dan kasih sayang, kelembutan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Ini semuanya bisa diusahakan. Ada orang yang memang lebih mungkin untuk menjadi seseorang yang lembut, yeah. tapi dia juga bisa. Sebenarnya, kalau dia tidak pandai-pandai untuk jaga sifat oh. tersebut, dia menjadi orang yang arogan. Kemudian mm -hmm. bisa juga gitu, atau sebaliknya, sebaliknya gitu kan? Seorang, seorang laki-laki uh, yang arogan sekalipun, keras, mm -hmm. yang keras, bukan arogan, yang keras sekalipun, dia bisa untuk menjadi seorang laki-laki yang lemah lembut, yang baik, yang bisa memikirkan orang lain. Yeah. Gitu, masalahnya ada pada kepekaan, ada pada sensitivity, sensitivity. Yeah, yang ada di dalam diri seseorang gitu. Ini yang sebenarnya diharapkan. Yang diharapkan tuh bukan keras atau pelannya suara bukan yeah. atau cepat atau lambatnya sebuah gerakan bukan. Yang diharapkan itu adalah Hatinya, kalau hatinya Ia sudah menjadi hati yang memikirkan Orang lain, memikirkan apa yang Diinginkan oleh orang lain untuk dia lakukan Maka dia akan memiliki kelembutan itu ya, Ada prihatin ya. Sayyidina Umar bin Al Khattab mm -hmm. Semua orang tahu bahwa beliau adalah Orang yang keras, orang yang Orang yang kasar yeah. Orang yang seperti itu, tapi apakah Orang juga mengatakan Sayyidina Umar Adalah orang yang arogan? Tidak semua orang tahu bahwa Sayyidina Umar ibnul Khattab adalah orang yang sangat lemah lembut Kita bisa tahu cerita beliau yang beliau pergi malam hari Kemudian ada seorang perempuan yang sedang uh, mem uh, mendiamkan anak-anaknya dengan pura-pura masak Ternyata yang di dalam yang dimasak adalah batu Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wah oh, seperti ini Sayyidina Umar kemudian kembali ke negerinya Dia bawa makanan, bekal makanan dengan punggung beliau Dengan... Uh, Bahunya sendiri dipikul, sampai disampaikan ke sana, dipikul ke sana. Ini kan adalah merupakan sifat orang yang penuh dengan kasih sayang. Padahal siapa yang tidak tahu bos saya di nomor adalah orang yang kasar, orang yang keras. Jadi masalahnya bukan pada kerasnya ucapan, bukan, tapi pada yang di sini. Kalau hmm. yang di hatinya sudah terbenahi, memiliki kepekaan, memiliki sensitif. Apa tadi sensitivity itu? itu. Ya, sensitivity itu tadi, gitu ya. Dia memikirkan orang lain, dia selalu mendengar apa yang diinginkan oleh orang lain. Dia selalu berusaha untuk mendengar apa nih yang orang lain inginkan untuk saya lakukan, hmm. meninggalkan ego. Hmm. Nah, ini sebenarnya meninggalkan ego yang ada dalam dirinya, dengan berusaha untuk cari tahu apa yang diinginkan oleh pasangannya dalam hal ini, dalam rumah tangga. Ya, maka itu yang akan melahirkan kasih sayang hmm. yang ada dalam diri setiap orang. Hmm gitu jadi jadi tidak bisa mengatakan bahwa uh seorang laki-laki misalnya Saya memang orang yang tidak lembut Jadi saya tidak mungkin akan bisa lemah lembut Saya tidak mungkin akan bisa kasih sayang Saya memang orangnya seperti ini Oh ini orang yang egois namanya yeah. Kasih sayang ataupun kelembutan yang dimaksud dia dengan perintahnya Nabi Muhammad perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala irhamu, irhamu sama begitu kan ya sayangi yang di bumi yang di langit akan menyayangimu adalah sesuatu hal yang bisa diusahakan oleh setiap orang oleh yeah. setiap tabiat oleh setiap watak dengan cara berusaha untuk E, cari tahu apa yang orang lain inginkan terhadap dirinya Seorang suami yang selalu berpikir bahwa Kesiannya istri saya Apa yang sebenarnya dia inginkan untuk saya lakukan Dia akan menjadi seorang suami yang sangat penuh kasih sayang Seorang istri yang juga setiap kali, e, setiap kali berpikir Apa yang diinginkan oleh suami saya adakah saya sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan? Dia selalu berusaha mendengar apa yang diinginkan, apa yang diinginkan oleh pasangannya, apa yang diinginkan oleh pasangannya, sehingga dia tidak lagi memperdulikan kepada keinginannya sendiri. Ya. Itu akan menjadi seorang perempuan yang lemah lembut yang luar biasa, ya, gitu. Dan disitulah akan jadinya rumah tangga yang seperti yang saya sampaikan berulang-ulang. Sakinah, mawaddah warahmah. Akan terjadi binaan rumah tangga yang berada dalam keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan, bila kita tentang kasih sayang Kasihan tu Ustazah Menyayangi pasangan tu sebagaimana kita menyayangi diri sendiri Macam itulah kan Ustazah Ya itu. Bila pasangan itu jenis yang uh, egois mm. Seperti yang tadi, mm. kesihan, Ustazah nyatakan tadi Kasihan Ustazah ya, Kasihan Kasihan ya, Tapi itu. ]nya, bagaimana nak membantu tu Ustazah Sebagai orang lain lah yalah, Sebagai pasangan Tapi nak membantu uh, Untuk Memperelokkan lagi keadaannya Supaya tidak terlampau egois dan sebagainya Adakah cara-cara seperti itu, Ustazah uh, Tunjukkan dengan kita punya perbuatan Hmm Karena uh, suami saya pernah bilang sama saya seperti ini Dia bilang kita berumah tangga mm -hmm. itu seperti orang naik ayunan Ada dua orang yeah. bermain-main naik ayunan Tahu mm -hmm. ayunan? Buai oh, Di Malaysia cakap buai Oke okay. uh -huh. Tempatnya kecil yeah. Kalau dinaiki dua orang uh, jatuh, jatuh dia yeah. Maksudnya apa nikmatnya juga gitu kan Kalau kemudian dua-dua mm -hmm. naik gitu Jadi harus naik bergantian yang satu naik yang satu yang oh, satu dorong ayunkan, yang yeah. satu ayunkan tapi nggak boleh terlalu keras nanti dia akan uh, ketakutan yeah. jangan juga terlalu lembut terjadi ada abu. tak rasa apa-apa tak rasa nikmatnya bermain yeah. gitu kan Ses tapi dia juga tidak boleh selalu dia yang diayun sesekali dia yang turun gantian mm -hmm. satunya kawannya ini ayun yeah. orang harus seperti itu dalam berumah tangga sesekali suami memerlukan sokongan dari istri. Istri harus harus pandai untuk menyikapi ini. Oh, suami saya sedang memerlukan sokongan dari saya, memerlukan kata-kata dari saya, memerlukan hiburan, memerlukan motivasi dari mm -hmm. saya gitu. Sampaikan yang seperti itu kepada suaminya. Suami juga seperti itu. Oh, istri saya kenapa dia sedih seperti itu? Jangan orang itu akan kehilangan kasih sayang jika selama ini yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Ego Mm -hmm. Yang dikedepankan, saya ingin begini, saya ingin kamu begini, saya ingin anak-anak begini, saya ingin rumah begini, saya ingin kendaraan begini, saya ingin ini begini, saya ingin begini. Tidak akan pernah selesai, tapi kalau kita ingin menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, mulailah berpikir apa yang anak saya inginkan dari saya, apa yang suami saya inginkan dari saya. Seorang suami berpikir apa yang diinginkan istri saya dari saya, seorang anak berpikir apa yang diinginkan orang tua saya dari saya. Pada saat seperti itulah maka akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang indah dalam rumah tangga tersebut, yeah. begitu kan? sampai ada um, ada satu kata-kata baik ini yang kita bisa ambil ini dalam kehidupan. Kun ma Allah ka anlanas, wa kun ma anas an ka an la nafas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, eh, jadilah seperti tidak ada siapapun. Maksudnya, ketika kamu sedang bersama dengan Allah, ya sudah kamu sedang bersama dengan Allah. Privasi aja. kita, benar -benar. privasi kita dan jangan kira ada siapa ketika kita sedang sholat misalnya nggak mm -hmm. usah inget-inget sedang ada siapa di situ ada ruangan ada di, di mana ruangan itu bahkan kita nggak usah inget-inget bacaan kita e, maksudnya e, apa ya zikir-zikirannya bacaannya ininya apa segala macam tapi hubungan antara kita sama Allah aja mm -hmm. hubungan antara kita sama Allah kita sedang minta permohonan ampun, kita sedang istighfar, kita sedang minta ampunan kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ketika kita sedang bersama dengan Allah, yang kita pikirkan adalah Allah, Allah. Subhanahu wa taala. Wa <tuh> kun <tuh> ma'annas la nafas. Ketika kamu sedang berhadapan dengan manusia, ketepikanlah keinginanmu. Ketika pikiranlah egomu, ketepikanlah kemauanmu. Dan saya sampaikan berulang kali kepada semua jamaah saya kepada semua teman-teman saya yang ada di uh, sana di Jakarta misalnya saya sering sekali sampaikan kepada mereka kamu hanya akan kecewa ketika kamu terlalu berharap kepada manusia yes. gitu jadi ketika kita punya harapan-harapan yang sangat banyak suami saya harus begini anak saya harus begini ketika anak kita kemudian tidak menjadi seperti itu kita kecewa ketika suami kita tidak menjadi seperti itu kita kecewa tapi kalau yang kita tuntut adalah diri kita untuk bisa membahagiakan mereka semuanya Dan kita lakukan itu semuanya Karena Allah SWT Insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita Gitu Jadi Saya sering mudahkan pemahaman mereka Dengan ber berkata seperti ini S Kita sedang berjalan dengan suami kita Tiba-tiba mm -hmm. di jalan kita jatuh Suami kita tidak tolong kita Kita kecewa Sakit, Sakit <laughs> hati gitu nih Dia tak tolong kita <laughs> yeah. Tapi satu hari kita jalan sendirian Kemudian kita kita uh, jatuh, okay. tidak ada yang tolong kita. Kita tidak kecewa. Jadi, sebenarnya yang bikin kita sakit itu bukan yang bikin kita kecewa, bukan ditolong atau tidaknya sebenarnya, tapi masalahnya ada pada harapan kita. Ketika kita sedang bersama dengan suami kita, kita berharap dia tolong kita, tapi ketika dia tidak tolong kita, kita kecewa. Ketika kita kemudian tidak memiliki banyak harapan sama orang, akan tapi yang kita tuntut diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada setiap orang pada saat seperti itulah kita akan lebih merasakan hidup kita berbahagia dan kita akan tidak mudah banyak kecewa dalam kehidupan di dunia ini. Insyaallah, jangan kecewa, Allah tuh idea. Yeah, yeah, dan yeah, dan betul. kita akan melihat sedikit usaha sebelum kita nak menghabiskan uh, bicara kita. Kita mm -hmm. akan lihat uh, ketika bagi anda yang mana-mana teruskan bersama kami di KM FM pilihan Tama anda. Ilhamda Pilihan, Pilihan tamu anda tentunya di IKIM FM Kembali bersama saya dan juga Tetamu pada hari ini Iaitu yang bahagia Ustazah Halimah Ali Terus Kita bercerita tentang Sifat lembut dalam rumah tangga Tadi Ustazah sebut tadi Kita off air tadi kan Tentang lembek Ustazah Ada beza Ustazah ya Lembek dengan berlembut ni Ustazah Iya kalau lembek itu maksud saya Seorang suami yang tidak tegas hmm. Atau seorang isteri yang tidak tegas Kita kalau ada kemaksiatan yang dikerjakan baik oleh uh, pasangan kita suami kita atau oleh anak-anak kita, yeah. kita, kan? kita tidak boleh lembek terhadap hal yang seperti itu. Misalnya kita saksikan anak kita tidak sholat atau suami kita misalnya uh, tidak bangun untuk sholat subuh gitu, mm -hmm. kita perlu tegas kepada dia gitu bahwa kamu adalah imam dalam rumah tangga kita, kita harus dahulukan hal-hal yang seperti itu seperti mana yang disabdakan Sayyidah Aisyah kepada tenta, kepa, tentang mm -hmm. uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan seperti apa Rasulullah di dalam rumah tangganya karena kami kalau di hadapan Nabi atau para sahabat mm -hmm. seperti ada burung di atas kepala kami kami khawatir jika kami angkat kepala kami burungnya terbang. terbang. Itu jadi sungkan mereka hormat kepada Nabi sampai hanya akan membuat mereka menundukkan kepala di hadapan Nabi Muhammad alaihi Bagaimana Nabi kalau di rumahnya? Sayyidah Aisyah mengatakan innahu ka hadikum Rasulullah itu seperti salah seorang di antara kalian. Beliau ajak kami berbicara, kami pun berdiskusi bersama dengan beliau, kita berbicara. Dan uh, kami ajak Nabi Muhammad bercanda, Nabi Muhammad pun mengajak kami bercanda. Hanya saja ida adzan muadzin apabila datang waktu sholat ka Beliau berdiri dari antara kami menuju ke masjid seolah-olah kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Suhanallah. Itu kelemah lembutan akan tetapi juga ada ketegasan begitu kan ada ketegasan. Jadi artinya uh, lemah lembut bukan lembek, bukan hmm. kemudian istrinya misalnya seorang suami melihat istrinya buka-buka aurat kemudian uh, biarin saja apa yang dia mau semuanya baik. Istrinya kemudian bertanya, "Saya cantik tak?" berpakaian macam ini kemudian suaminya akan bilang oh iya kamu pakai apa aja cantik misalnya seperti itu karena bagaimanapun itu hal yang akan dimintakan pertanggungjawaban yeah. oleh suami tersebut di hadapan allah swt akan, dijawab. Yeah. akan dimintakan hmm. bagaimana jawabanmu kenapa kamu biarkan istrimu seperti itu itu jadi itu beda antara lembek dengan lembut lembut bukan berarti kemudian mengiyakan semuanya akan tetapi mengatakan iya pada saat iya mengatakan tidak pada saat tidak tidak dengan cara yang tidak menyakiti orang lain dan dengan cara yang membuat semua orang lain um, berbesar hati, gitu ya kelembutan. Katanya Nabi Muhammad alaihi salam, kelembutan itu arifik, ar mm -hmm. tidak diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Kelembutan diletakkan pada apapun, anak yang lembut jadi anak yang indah, orang tua yang lembut akan jadi orang tua yang indah, istri yang lembut jadi istri yang indah, suami yang lembut jadi suami yang indah. Tidak diletakkan pada apapun, seorang atasan, majikan bahkan raja sekalipun yang lembut akan menjadi raja yang indah menjadi atasan yang indah bawahan yang indah, semua siapapun orangnya kalau diberi Allah swt refek kelembutan hmm. itu maka ia akan menghiasi orang tersebut dan manusi amin hu tidaklah kelembutan itu diambil dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jadi jelek Istri yang terhalang dari kelembutan akan jadi istri yang jelek. Suami yang tidak ada kelembutan akan menjadi suami yang jelek. Anak yang akan dicabut dari kelembutan akan menjadi anak yang jelek. An orang tua yang ter 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 tercabutnya. Yeah. Kelemah lembutan dari hatinya akan menjadi orang tua yang jelek Jadi dimanapun yang namanya kelembutan itu Kalau sudah dicabut dari sesuatu hanya akan menjadikannya jelek okay, okay, Kita benar-benar minta kepada Allah SWT agar dikaruniai Hati yang lemah lembut hmm. Hati yang dapat mengerti, dapat mendengar Apa yang diinginkan oleh orang lain Berusaha untuk mendengar apa yang tidak disampaikan oleh orang lain bisa Berusaha mendengar apa yang diinginkan oleh hatinya Itu yang disebut dengan kelembutan yeah. Yeah. dalam kehidupan kita. Insya Allah mudah-mudahan okay. Allah karuniakan itu. Mendengar apa yang tak diperdengarkan. Apa itu, yang ya? tak diperdengarkan. Oh, insya Allah. Bukan, tapi bukan mudah ustazah. Bukan, bukan mudah Buk betul. Ujung-ujung ustazah kan. Gerusakan. tak usahakan, ya, yeah. usahakan. usahakan tu ustazah. Hmm. Ada tak tips-tips ataupun doa-doa tertentu yang boleh diamalkan atau sebagainya ustazah untuk menjadikan diri ini lembut ustazah. Iya, yeah. iya. Hmm. Yeah. Kalau bicara tips, kita selalunya mencari pada merujuk kepada apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW artinya kalau kita ingin menjadi seorang yang lemah lembut banyak-banyaklah berguru kepada Rasulullah SAW banyak kita lihat sifat-sifatnya banyak kita lihat ajaran-ajarannya banyak kita lihat perangai-perangainya dalam kehidupan Insyaallah itu akan membuat kehidupan kita juga jadi banyak berkiblat kepada beliau banyak mm -hmm. mencontoh kepada beliau dan kemudian kalau bicara tentang bacaan-bacaan ada satu bacaan diajarkan uh, oleh guru saya Al-Hubabah Maryam almarhumah beliau dari Madinah pernah mengajarkan kepada saya bacaan dibaca saat sholat. Mm -hmm. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid Dunya wa adzabil akhirah. Itu katanya Hubabah kalau kita sering bacanya di saat sholat kita saat sujud. Saat sujud. Saat sujud kita, kita baca itu Insya Allah, Allah karuniakan kebersihan hati Allah karuniakan lupanya. kebersihan hati Allahumma ahsin akibatana في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة. اللهم أحسن عكبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأذاب الآخرة. Insya Allah, kita banyak-banyak baca doa itu juga di saat sujud sambil kita pelajarin sejarah orang-orang yang telah lemah lembut di atas muka bumi ini baik dari sejarah Nabi Muhammad ataupun dari sejarah ulama-ulama ataupun para kekasih-kasih Allah SWT wa Allah, lihat yang indah-indah, indah. lihat baca betul. yang indah-indah insya Allah yang lahir juga indah Ustazah betul, ya. Betul, betul, o, terima kasih Allah. banyak Ustazah. sama, -sama. Uh, sangat baik. Doakan kami Ustazah untuk menjadi orang yang lembut juga Ustazah. Ya. Ya. Insyaallah <laughs> insya insya Allah. Allah, Terima kasih banyak Ustazah. Uh, Insyaallah kita akan ada kelapangan ada kesempatan insyaallah kita akan bertemu lagi perkongsian Amin. ustazah insyaallah bersama dengan pendengar-pendengar IKIM -pendengar FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.